Ayo! Hus, hus, hus! Masuk! Kawan, kami bukannya mau pergi berperang loh. Alat ini namanya mapapak. Kata bapak, dulu potongan bambu ini pernah dipakai untuk membohongi tentara Timur Leste. Dengan suaranya yang keras, para musuh lari ketakutan karena mengira warga kampung kami memiliki banyak senjata. Tapi sekarang kami hanya menggunakannya untuk bermain dan mengumpulkan ternak peliharaan kami. Oh iya, selain kuda, masyarakat juga beternak sapi. Biasanya masing-masing keluarga memelihara belasan ekor sapi dan digembalakan setiap pagi. Kemudian digiring kembali ke kandang menjelang sore hari. Ayo sapi-sapiku, setelah puas makan, kalian harus ingat pulang dong. Jangan ngunyah terus, nanti susah jalan loh kalau kegendutan. Sip deh, semua sudah masuk ke kandang nih. Sekarang waktunya kita bertualang lagi. Lawan Ube. Oh, mari Ube nih sama Ube nih. Ube nih. Yeehaa! Alat angkut yang kami bawa ini adalah cara untuk mempermudah perjalanan dalam memindahkan air. Selain itu, kami juga bisa sekalian bermain. Ayo kawan, dorong terus. Cara sederhana ini masih digunakan sampai sekarang. Sebab di tempat kami belum ada pompa. Oh iya, kami adalah petualang cilik dari tanah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, teman. Kampung kami terletak di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Setiap hari, warga di daerah kami harus berjuang mengumpulkan air untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang tinggal mengisi wadah bambunya sampai penuh nih. Namanya koko. Dengan koko ini, kami bisa menampung sampai 5 liter air. Nah, kalau tidak mau bolak-balik mengambilnya, kami harus hemat kalau pakai air. Bolang nih tuh weron jalan nai. Ah hanya warna ii lo air elemental na. Nigon. Iya kayak halu ya email itu aja. Oh milo. Oh.